Pertama-tama kami ucapkan selamat datang untuk para influencer-influencer cantik kita yang telah hadir pada hari ini, tentunya untuk memenuhi undangan dari Ibu Tasya Revina mengenai Grand Opening Store Anniver Palace Beauty Bar. Langsung saja kita panggilkan Ibu Tasya Revina kepada Ibu yang terhormat, kami persilakan. Ibu, iya cantik banget ya hari ini. Mungkin boleh Bu, kita diberikan sedikit opening speech dari Ibu Tasya Revina. Pada Ibu yang terhormat, kami persilakan. Aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman aku yang udah menyempatkan hadir. Seperti biasa ada Kak Echa, Kak Ica yang selalu ada. Kak Marisha Ica juga. Makasih Tika udah datang juga, dan beberapa lagi yang bakalan datang ke sini, masih on the way dalam perjalanan. Acara grand opening ini sederhana, tapi semoga doa-doa dari kalian itu yang luar biasa untuk Anniver Palace kedepannya. Semoga dengan adanya Anniver Palace ini, kita bisa buka cabang-cabang lain yang lebih banyak lagi dan membuka lapangan kerja lagi untuk lebih banyak orang. Amin. Dan semoga customer-customer kita juga puas untuk datang ke Beauty Bar Anniver Palace. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan diterbangkan balonnya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya, luar biasa sekali ya. Nah, dengan dipotongnya pita tadi dan juga penerbangan balon, acara seremonial kita sudah terlaksana dengan baik tentunya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir ya untuk hari ini. Mari kita saksikan bersama, ini dia room tour dari Tasya Revina. Luar biasa ya, di tengah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, tapi teman-teman ibu ini menyempatkan untuk hadir ya, memenuhi undangan. Baik, mungkin bisa dinikmati terlebih dahulu ya hidangan yang telah disediakan, baru nanti kita akan mencoba untuk meracik hair perfume ya bersama tim Ibu Tasya Revina. Kalau ingat bitter, udah pasti dessert paling enak itu di Bittersweet by Najla. Hari ini grand opening aku itu dessertnya semuanya aku selalu percayakan dari Bittersweet by Najla, karena emang rasanya itu enak banget, premium banget, dan semua teman-teman aku yang datang ke sini udah pasti suka Bittersweet by Najla. Lagi siapa yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak suka Bittersweet by Najla, bener nggak sih? Ini lagi aku makan panna cotta, itu the best of the best. Ini juga ada pas weddingan aku, dan ini adalah salah satu favorit aku. Dessert box yang Toblerone dessert box ini tuh rasanya enak banget. Soalnya kalau kalian ada acara-acara terus mau ada dessert di acaranya, aku saranin kalian ordernya di Bittersweet by Najla aja, karena udah pasti rasanya enak dan semua tamu-tamu kalian pasti doyan dan suka banget. Sekarang kita bakal coba untuk memperebutkan hadiah $300 Amerika tadi ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita harus menghafal bau dari adik Aurel ini. Jadi kita harus endus dia dulu. Nanti ada beberapa orang berjejer di depan sini dan harus mencium, harus dapat Aurel. Kalau udah berhasil dapat Aurel, itulah yang menang. Tapi kalau misalnya yang menang lebih dari satu, kita akan lanjut ke games dudukin balon. Kalau balon yang pecah duluan, itu yang menang. Ini model pertama, boleh
Kak Caesa Ica majuan. Oke, coba Kak Caesa Ica boleh majuan di model pertama. Oke, Kak Marisha Ica boleh majuan di model pertama. Ini ingat, ini model pertama ya. Model kedua jangan jalan dulu, bentar, sabar. Model kedua, Kak Caesa Ica boleh majuan dikit. Kalau tahu udah mati aja. Kalau tahu udah mati. Iya. Tahu. Oke. Ini model kedua ya, Kak Caesa Ica juga boleh majuan dikit. Nah. Oke, boleh dekat sama Kak Marisha Ica. Tadi aku jawab duluan ya. Buka matanya. Model pertama. Yeah. Model kedua. Yeah. Oke, lanjut ke Kak Jess. Oke, lanjut. Ini model pertama ya. Diingat-ingat ini aroma model pertama. Lanjut ke model kedua. Ini model kedua. Oke. Yang lagi duduk boleh nge-distract loh. Nah, ini model ketiga. Oke, ini model ketiga ya. Oke. Udah tiga model. Boleh diangkat tangannya. Satu, dua, atau tiga. Oke, satu, dua, atau tiga. Oke, boleh dibuka matanya. Silakan maju model nomor satu. Model nomor dua. Mana model nomor dua? Model nomor tiga. Instingnya tepat ya, tepat ya. Kak Jess, berisi. Oke, baik. Ini kita langsung kasih aja hadiahnya ya. Oke, ini hadiah dari kita tadi $300 Amerika, mungkin boleh dibuka. Dipamerin dulu. Luar biasa. Ada tadi sepatah dua patah kata yang mau disampaikan ke Bu Tasya Rafina dan juga Pak Juna. Pokoknya sukses terus. Kalian ini Indonesia muda, tapi bisa banyak buat bikin lapangan kerja untuk orang lain. Pokoknya bahagia sukses terus. Never ran, said no, man, I still go. Mungkin tangan dulu untuk Aurel yang udah bantuin kita dari tadi. Pinter banget dia ya. Biasa. Aku mau tanya dulu, kamu digendong-gendong sakit nggak? Nggak sakit perut ya, nak ya? Oh, bagus. Nih, kita punya hadiah buat Aurel. Wah, Aurel dapat tepuk tangan untuk Aurel. Waduh ya, Aurel udah mau jadi model, udah mau digendong-gendong. Ini jadi wanginya macam-macam ya. Iya. Jadi oke. Show your gift. Coba mana? Oke. Coba kasih. Kasih lihat Bunda. Begini coba. Biar kasih lihat semuanya. Nih, Aurel juga punya gitu. Cinta ini. Ya. Iya Bunda, Aurel dapat hadiah. Luar biasa.
terbaik ya untuk kakak-kakak sekalian. Kami persilakan untuk menyantap hidangan pada hari ini yang telah disediakan oleh tuan rumah. Ya Regi. Bagusnya kita langsung kasih ke live musik aja ya. Betul. Biar nyaman makannya. Betul, biar nyaman makannya. Cinta dan sayang selalu terhambat soalmu tentang rasa percaya. Hatiku jatuh sayang untuk dirimu yang baru tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjalan. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga kini. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Congratulations buat Tasya Ravina atas openingnya Anniver di sini. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin bahagia, pokoknya yang terbaik buat Tasya. Congratulations buat Tasya dan Juna, pokoknya semoga sukses selalu. Semoga Anniver-nya juga ada di kota-kota yang lain selain di Jakarta juga. Pokoknya kalian keren banget, inspirasi kalau muda. Sukses terus. Selamat kepada Anniver Teles Beauty Bar, semoga semakin sukses, semakin jaya selalu dan buka cabang-cabangnya di mana-mana. Selamat buat Grand Opening dari Anniver Palace Beauty Bar-nya Mbak Sharina. Semoga sukses selalu dan kedepannya bisa buka cabang yang banyak di seluruh Indonesia. Congratulations, atas pembukaannya Anniver Palace. Semoga makin sukses, makin banyak cabangnya di mana-mana. Amin. Doa terbaik buat Tasya sama Juna. Terima kasih. Thank you. Finally, acara hari ini selesai juga. Terima kasih untuk semua teman-teman aku yang udah menyempatkan datang, yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini, untuk mengikuti semua rundown acara ini. Pokoknya thank you banget, thank you so much udah support aku juga untuk usaha baru aku. Buat semua yang lagi nonton YouTube ini, kalian harus cobain main ke salon aku, kalian harus cobain treatment di sini karena cuma di salon ini yang bisa nge-treat kalian like a queen.